Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lagi hambur-hamburan kabel ya. Ini persiapan mau ngejob untuk job berikutnya, karena job berikutnya ini posisinya jauh, jadi saya cek semua, saya bongkar kabel-kabelnya, dicek kondisinya bagaimana, ada yang bermasalah dan apakah sudah lengkap, jadi dipersiapkan karena kondisinya jauh. Ini semua sudah disediakan, jack-jack input output, speaker, kemudian steker, stop kontak, semua sudah siap. Kita akan angkut speakernya, nunggu teman-teman dulu. Mati bani kali. Oke, kita berangkat menggunakan perahu. Di seberang sana acaranya, teman-teman. Di seberang sana, jadi menggunakan perahu. Ini lagi dimuat speakernya. Oke, ini masih ada dua lagi mau diangkut menggunakan perahu. Ini musik tradisional gambus. Oke, sekarang sudah dibungkus jadi nasi bungkus. Takutnya di sana ada gelombang, jadi ditutup memang nih. Dua artis kita belum datang. Ya. Oke, teman-teman, kita siap berangkat dan sudah hampir selesai. Oke, dadah bye bye semua. Ya, hati-hati di jalan. Ya. Kasih naik dulu standarnya, nanti nyangkut di aspal. Oke, ini sudah mau jalan, teman-teman. Sekarang sudah jalan. Oke, sekarang kita sudah jalan. Wow. 90 tahun saya hidup, belum pernah lihat namanya laut nih. Barusan saya lihat laut nih. Seru di situ kan maksudnya. Seru juga nih naik perahu. Nah, ini dia desa kami, ini desa kami di pinggiran.
balap-balap sama perahu speaker balapan. Oh, itu lagi ada ya, akhirnya mereka tertinggal. Kita menggunakan dua perahu nih, satu angkat speaker dan satunya sebagian personil naik perahu ketinting. Oke, sekarang hampir sampai teman-teman, sedikit lagi di sana sudah kelihatan menara. Ini masuk sungai. Sungai Kalimantan. Airnya sudah mulai tawar atau air payau, teman-teman. Ya, hitung-hitung kita jalan-jalan ya, teman-teman. Silakan yang hobi mengikuti NS Channel Audio Sound System dan Elektronik. Ini kita lagi jalan-jalan ngecop. Jalan ngecop. Nyebrangi lautan. Ini sekarang posisi masuk sungai. Oke, sedikit lagi hampir sampai. Sedikit lagi. Sekitar 100 meter. Sedikit lagi, cuma 100 meter. Namanya pohon nipah. Kalau di sini namanya ini pohon nipah. Pohon enggak apa ya? Enggak ada pohonnya soalnya. Sedikit lagi. Namanya pelabuhan biru, teman-teman. Oh, yang sebelah sana ada pelabuhan sebelah sana. Sedikit lagi kita mau parkir, teman-teman. Nih sarang walet. Maju terus. Air payau. Kita kan ada anu. Kita biar nunggu orang di sini bisa juga. Ya. Nah, masuklah kita. Suruh. Kebetulan di sini lagi musim durian. Oh ya, itu ya. Wih, buang kok nih. Oh, kita tidak di situ di pelabuhan. Kita masuk sungai. Biar lebih dekat lagi. Ada perahu balap. Dayung. Dayung rasa ketinting. Ini pohon salak monster. Pohon salak besar. Salabik. Pohon salak buahnya kelapa. Hancur rebur, berinut-rinut, mambul. Oke, sekarang sudah diangkut, sudah sampai. Rumahnya di situ, naiknya lewat sini. Sana aja. Kamu sih.
gagal emang Jerman nih bang. Hancur lebur, berinut rinut, mambut, mambut. Oke, saatnya konsumsi. Gak usah banyak-banyak makan. Oke, suasananya begini teman-teman ya. Di Kalimantan Utara Bebatu atau desa atau kabupaten Desa Bebatu Kelurahan. Oke, masih alami. Oke, terima kasih teman-teman, sampai di sini saja. Sukses untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nanti di video selanjutnya untuk cek sound kalau sempat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe jika suka dengan video ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.